Pesona Sultanah Noor Zahirah usia 49 tahun, anggun gaya hijab Oning hingga kini. Sejuk mata memandang ke bawah Duli Yang Maha Mulia, KDYMM, Sultanah Terengganu Sultanah Noor Zahirah. Setiap kali terlihat keribat baginda, mata bagaikan tertawan dengan pesona yang dimiliki. Cukup elegan dan penuh dengan kelembutan. Sering mengukir senyuman tatkala bertemu rakyat jelata, penampilan Sultanah Noor Zahirah yang gemar mengenakan persalinan tradisi seperti songket dan batik nyata menarik perhatian ramai. 7 Disember lalu merupakan ulang tahun kelahiran Sultanah Noor Zahirah yang ke-49. Meniti usia 49 tahun, baginda kekal anggun mempersona dan memiliki aura tersendiri. Sultanah Noor Zahirah pernah menjadi Raja Permaisuri Agong dari tahun 2006 hingga 2011. Waktu itu KDYMM Sultan Mizan Zainal Abidin ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-13. Menurut kenyataan di Instagram rasmi Malay Royalties, Sultanah Noor Zahirah merupakan Raja Permaisuri Agong kedua yang mengenakan hijab selepas Raja Permaisuri Agong ke-11, Tuanku Siti Aisyah. Baginda juga antara Raja Permaisuri Agong yang berasal dari golongan rakyat biasa seperti Tuanku Bainon dan Tuanku Permaisuri Siti Aisyah. Dari dulu hingga kini gaya tudung Sultanah Noor Zahirah tetap sama. Pendek kata, gaya tudung jenis Oning sudah begitu sinonim dengan penampilan Sultanah Noor Zahirah sejak baginda bergelar Raja Permaisuri Agong lagi. Meskipun terdapat pelbagai jenis rekaan tudung di pasaran hari ini, namun baginda tetap setia mengenakan tudung Oning. Tidak kira ketika menghadiri majlis rasmi negara, bersantai mahupun sebaliknya. Mungkin pemakaian hijab ini lebih mudah dan praktikal selain sesuai dengan bentuk muka Sultanah Noor Zahirah. Sultanah Noor Zahirah bertemu jodoh dengan Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah pada 28 Mac 1996 di Kuala Terengganu dan menjadi Raja Permaisuri Agong pada 13 Disember 2006 berikutan pelantikan KDYMM Alwatiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-13. Pasangan diraja ini dikurniakan dua orang putri dan putera iaitu Yang Amat Mulia, YAM, Tengku Puteri Utama Raja Tengku Nadirah Zahra, Duli Yang Teramat Mulia, DYTM, Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail, YAM Tengku Sri Setia Mahkota Terengganu Tengku Muhammad Muaz dan YAM Tengku Puteri Daulat Fatimatus Zahra. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.